Alhamdulillah ya, hari ini bikin sayur asem nih ala Wong Palembang ya, pakai kerupuk nih ya, kerupuk kemplang tuh. Ini bumbunya ya sudah siap, tinggal kita masukkan nih. Wow, dimasak dulu ya kerupuk kemplangnya nanti sampai lembut nih. Baru kita tambahkan sayuran yang lainnya ya, ada kacang panjang, jagung, kol ya nih.